Boleh kau dak kita buai rupuk dah dia belindai kubur. Tak boleh hukum dia haram nah. Apabila hari raya pergi kubur, jangan cabut rupuk atas kubur mak ayah kita. Ingat, tumbuhan, benda yang tumbuh atas kubur mak ayah kita tu ia berzikir. Apabila berzikir, manfaat kat mak ayah kita tu. Kita pergi kubur, jangan cabut rupuk atas belindai dia, atas kawasan belindai kubur dia tu, jangan cabut. Bersih ke sapuh kostu saja. Hok bira tak apa, hok lepas pada belindai dia, okay? Jalan hok depan lalu tu tak apa nak bersih ke. Ni AJK masjid mengada ke gotong royong bersih kubur. Allahnya bersih licin habis. Eh, tujuan Nabi zaman dia, dia ambil pohon kayu cocok atas kubur. Tujuan dia supaya zikir pokok tu turun ke kubur. Ni kita pergi cabut bersih pula. Haram hukum dia. Pak mazhab kata haram. Kalau berat lagi ayah dia mati, dia pun cari pokok bunga atas kubur ke. Ini satu masalah. Nyaita, oh pokok bunga kembojo. Nyo cabut ambil cocok atas kubur pok dia. Haram hukum dia, mencuri hukum dia. Jangan buat mudah-mudah kat kita nak uri kat ayah kita ni curi. Tolong sungguh. Eh, biar dia zikir kat pak ayah hamba pula. Hukum dia haram eh. Kalau cabut. Kalau tak cabut, ambil gepih. Haa, teh sikit ni. Kita gepih. Tak cabut, kita gepih. Ambil cocok di ayah. Haa, tu tak apa. Jangan cabut langsung. Eh? Jangan ayah. Ajar anak kita pergi kubur, jangan cabut rupuk. Kecil pun biar dia sikit, biar turun kepada kita nak zikir kubur 24 jam tobat lillah dah waduh. Biarlah tanam benda-benda lagu tu. Neh, kita ada pasu bunga banyak, okey tanam atas kubur mak ayah kita. Tanam. Biarlah nampak pokok. Tak apa. Biar dia berzikir situ. Ni pasu bunga dak letak depan rumah kita, tak ada peda. Tahu? Ambil 2-3 tanam atas kubur mak kita. Ngacung atas kubur tak leh ke? Sebab jadi rupuk tumbuh dengan banyak. Ambo royak dah sana. Yang hidup ngacung atas kubur. Racung nyanyi orang tua kita duduk bawah tu. Nyanyi racung orang tua dia. Apa jenis spesies orang duduk tidur? Lagu mana kita dengar tidur orang yang mari sembuh racung rupuk atas muka kita. Eh memel lah dia alih ni tak nampak. Alih barzah tu dia nampak kita tu. Dari hadis Nabi kata siapa dia ziarah kubur. Orang Islam. Hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. 3 hari ni dalam seminggu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Tuai kubur tahu. Tengok kita mari. Ah ha, selain daripada tu, selain hari satu hari apa? Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Neh, 4 hari lagi. Ah ha, roh tak ada situ. Roh si mati tak ada situ, ia duduk tempat dia. Kalau orang juruh, ia akan duduk di langit. Dipanggil tempat roh, dipanggil Ailiying. Neh, tempat roh Ailiying. Kalau roh jahat, dia akan duduk di ni, patak bumi ni, tengah-tengah ni, kawah api tu dipanggil Sijin. Nama ah tu tempat roh orang jahat. Selain daripada tu, ah ha, dia duduklah 3 hari tu, dia duduk kubur. Sebab tu sunat ziarah hari Jumaat, hok moleknya lah. Hari Sabtu dengan hari Khamis tu dia panggil sempena hari Jumaat. Boleh juga. Tuai kubur tu ada situ. Sebab tu sunat kita pergi kubur kecek. Nama Allah lamanya tak makan sambal petai cik. Allah sedaknya lah. Cik kata baca petai tak sudah buah serabu aku. Kita kecek tak apa. Dalil dia Rasulullah ajar kepada Sayyidina Aisyah suruh kecek dengan kubur. Sayyidina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba ni dok biasa lalu kubur. Apabila lalu tu hamba nak apa dia? Ada kau doa kau ucap. Rasulullah kata ayat lagu ni. Pertama beri salam Rasulullah kata, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sebut. Kedua doa kepada dia, ghafarallahu lana walakum. Mudah-mudahan Tuhan hapus dosa hamba dan dosa kamu semua. Dua doa. Wisala doa kecil sikit. Antum salafuna wa nahnu bil as. Munggi dulu. Lepas ni hamba pula gi. Tu bukan doa tu. Tu kecil dengan orang kubur. Pak tak leh ngacung, hanya mesej. Ha. Dah lagi. Nak tanya tak puas hati berkali kerja dia mesej kubur kali. Ah beratlah kamu. Mesej tak apa dah. Mesej ni pendek lah. Buat kemah gitu. Tu tak apa. Jangan cabut amat dah. Cabut ni haram. Pak mazhab kata haram. Cabut ni cabut langsung lah. Maknanya tak ada lah. Tapi kalau kita mesej betul kau gapa dia tak apa. Hatu atas kubur dah. Jalan-jalan dia tak apa. Jalan-jalan. Okay? Tempat jalan tu tak apa. Jangan atas kubur. Kaedah dia. Benda yang tubuh di atas kubur milik si mayat. Macam milik dia lah. Kalau kita ambil macam curi lah. Mayat tak boleh memiliki harta tapi ia panggil milik dia.